Hai guys, kembali lagi di Cutiup bersama dengan gue Cutoro. Dan di video kali ini adalah kesempatan yang sangat berbahagia buat kita semua, karena Seal Online Strong World baru banget update. Update-nya adalah update paid stage 6, yang bisa kalian lihat di sini. Gue udah siapin bahan-bahan Evo-nya, dan gue udah punya Phoenix plus 9, punya Coco Gary sih. Ini udah 100% karena dia rajin banget ngehan selama berbulan-bulan ini ditemani oleh kalian, sehingga dia kasih makan nail aja bisa sampai 100% ya guys. Jadi Phoenix-nya Coco Gary hari ini akan gue Evo ke stage 6. Jadi Phoenix ini kalau misalnya kita Evo ke stage 6 tuh lumayan mendebarkan. Kenapa? Ini gue cobain dulu ya. Gue tuh kalau kalian lihat nih bisa jadi Fengfang, tapi Fengfang itu jadinya damage ya guys ya. Sedangkan kalau kita mau tetap MPW karena Coco Gary mainnya Archer, kita tuh butuh yang MPW. Jadi kalau kita mau MPW tuh kita mesti jadi Blue Fengfang, mesti yang biru. Kalau yang merah tuh damage, yang biru tuh MPW. Dan OD-nya bakalan naik. Sebelumnya di Phoenix ini cuma 16%. Kalau udah Evo nanti jadi Fengfang atau Blue Fengfang itu bakalan jadi 21% di plus 9. Dan ini versi fly-nya si Blue Great Phoenix ini. Ini tuh versi fly-nya OD-nya nambah 2%. Jadi total ending-nya nanti bakalan jadi 23%. Jadi ini kita mau Evo, tapi padahal Phoenix tuh MPW, tapi ini tuh memungkinkan untuk jadi sesuatu yang bukan MPW ya guys. Jadi ini sangat mendebarkan. Dan ini sih kalau misalnya berubahnya nggak jadi yang MPW, udah bingung dah gue. Dan sedangkan gue tuh nggak mau Evo punya gue, kenapa? Karena punya gue tuh PT-nya MP15 kan. Kalau misalnya punya gue jadinya yang biasa, jadinya yang nggak ada warna, jadi yang merah itu kan kacau banget ya guys ya. Ini kita coba masukin nih, bisa nih. Cuman gue gak berani karena OPT-nya MP15. Jadi mendingan kita Evo aja punya si Coco Gary. Sebelum kita Evo, kita pastikan lagi nih bahan-bahan yang dipakai. Ini ada NS, SRS di gue buka, bentar. Kita cocokin dulu ya bahannya supaya gak salah. Sekali lagi di Discord ini ada Iron, Wood, sama Black. Habis itu kita taro Evo-Evo-nya dah, Talisman sama Rock. Oke, ini belum ada yang Evo sama sekali guys. Ini gua yang pertama Evo. Ini baru banget update dan baru banget up servernya. Ini gak ada yang pernah Evo dan gua gak tau ini 100% sukses atau enggak. Cumannya gini, udah dikonfirmasi gini, kalau misalnya di seal BOD itu kalau stage 5 ke 6 kan OPT-nya ngulang gitu ya, reset. Kalau di sini enggak, jadi tetap stay OPT-nya, enggak bakalan berubah jadi unapp, jadi bakalan tetap DDI3 gitu guys. Tapi ini gua nggak tahu nih gagal, bisa gagal apa enggak. Kita oke, let's say ini nggak gagal ya. Let's say ini pasti sukses, kita doain aja. Mari sebelum kita pencet, kita sama-sama berdoa dulu ya guys. Kita doain dulu supaya ini tuh jadinya yang blue. Ini menebarkan ya guys. Nggak tahu bakalan gagal apa sukses, tapi anggap aja sukses. Sukses! Ini sukses ya guys. Jadi apa ini? Blue please, blue. Anjir, takut gua. Ini bener yang pertama guys, nggak ada yang lain. Oh! Guys dapat blue ya, untunglah karena kita sudah berdoa jadi Cutoro gak bawa lagi. Terima kasih karena sudah menonton stream ini. Akhirnya Cutoro berhasil mencapai cita-cita dan mimpi-mimpinya yang telah dinanti-nanti selama ini. Kita coba pakai dulu guys. Ini dia perbedaan ukuran Blue Fenghuang, gila gede banget. Ini bedanya Blue Fenghuang ya yang udah stage 6 sama Blue Phoenix nih. Yang cuman stage 5 ini kayak Upil. Lihat tuh gede banget tuh nah, maknya Upil. Nih anaknya mana? Nah, mantap ya guys ya, perbedaan yang sangat signifikan. Tiba-tiba Phoenix-nya tambah bulat, tambah gendut. Mantap banget, sangat sehat, bergizi, diberi makan yang mahal-mahal. Thank you for watching. See you next video.